Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa ala man afa'a fi ulum syidari amin. Wasadisu al ilmu bi fardiyati. Yang keenam tentang syarat bersuci adalah mengetahui dengan keperduannya bahwasannya wudu itu adalah wajib. Jangan sampai kita enggak tahu kalau wudu itu wajib. Ayyakunu kullun minal wudu'i, artinya adalah setiap daripada wudu, wal ghusli dan mandi fardhon, itu hukumnya wajib. Jadi kita harus tahu kalau itu wajib. Wajib itu adalah wa huwa ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang diberikan pahala atas melakukannya dan disiksa atas meninggalkannya, itu wajib. Jadi kalau kita sembahyang kagak pakai wudu, walaupun sembahyang tapi enggak wudu, tetap disiksa. Kenapa? Karena ninggalin wudu. Karena wudu adalah hukumnya wajib. Karena dia merupakan syarat daripada syarat-syarat sholat. Li'annal jahila, karena bahwa orang yang jahil, orang yang enggak tahu bifardiyati, dengan keperduannya, ghairu mutamakinin minal jasmi biniyati. Itu tidak tetap daripada memutuskan dengan niat. Orang yang bodoh itu enggak bisa. Ya. Tidak tetap yang memutuskan dengan niat. Wala tasihu, maka enggak sah dia. Maka enggak sah ia salatnya. Miman jahila fardiyatahu, daripada orang yang enggak tahu akan keperduannya. Wasabi'u, yang ketujuh, alla ya'taqida fardun min furudihi, bahwa tidak boleh ia meyakini akan fardu di antara fardu-fardunya. Ai furudi kullin minhuma, artinya fardu tiap-tiap daripada keduanya, wudu dan mandi. Tidak boleh dia meyakini yang fardu itu sunnatan, akan sunnah. Enggak boleh dibilang dia itu sunnah. Sawa'un taqada anna af'alahu kullaha furudun, sama saja dia meyakini bahwa segala perbuatannya seluruhnya itu fardu. Awi taqada, atau dia meyakini anna fi fardun wa sunnatan, bahwa padanya ada yang fardu dan sunnah. Jadi sama saja dia meyakini bahwa segala perbuatannya semua itu fardu, atau dia meyakini padanya itu ada yang fardu, ada yang sunat. Ya. Anna fihi fardun wa sunatan wa in lam yumayyiz ahadahuma 'anil akhari. Sekalipun dia tidak dapat membedakan salah satu keduanya dari yang lain. Kalau dia meyakini kayak begitu tadi, yang perdu dibilang sunnah, maka tidak sah. Wahaza fi hakil ami, ini pada hak orang awam. Ammal alimu, adapun orang yang alim. Wa huwa man istaghala bil fiqhi, orang alim itu siapa? Ya.
Orang alim adalah orang yang sibuk dengan fikih zamanan pada satu masa. Fala budda fihi, maka enggak boleh enggak padanya min tamyizi faraidihi min sunnatihi. Tidak boleh tidak padanya daripada membedakan segala fardu-fardunya daripada sunnah-sunnahnya. Jadi mesti tahu ini fardu, ini sunnah buat orang alim. Ya. Buat orang alim. Kalau orang awam yang penting jangan sampai dia meyakini kalau yang fardu itu sunnah. Kalau orang awam begitu aja, jangan sampai dia meyakini yang fardu itu sunnah. Kita masuknya orang awam, orang alim. Ya. Pokoknya kita, Pak, jangan sampai yang perlu kita bilang sunnah. Itu aja. Wasaminu yang ke-8, al-ma'u tahuru, air yang suci. Air yang suci. Nah, syaratnya mesti air suci. Fi zanni kullin minal mutawaddi'i wal muhtasili wal muhtasili, pada sangkaan tiap-tiap daripada orang yang berwudu dan yang mandi. Ya. Pada tiap-tiap sangkaan, ya, pada sangkaan setiap orang yang wudu dan yang mandi. Jadi dia mesti menduga kuat bahwasanya ini adalah air suci. Alhamdulillah kalau kita airnya banyak. Ya. Wa atiqadih, dan meyakininya, wa in lam yakun tahuran inda ghairi, ya, sekalipun tidak suci air itu menurut orang lain. Menurut kita suci, ya, suci berarti. Kama lawistabaha tahuru bil mutanajjisi min ina'aini wa qa'afi ahadihima labi ainihi najasatun fazanna kullu syakhsin taharatan taharata ina'ihi wa tawaddu'a. Kama sebagaimana lawistabaha, jikalau kesaruan, ya, lawistabaha tahuru, jikalau kesaruan yang suci bil mutanajjisi, dengan yang terkena najis. Ada dua berarti, ada yang suci, ada yang mutanajis. Kesaruan mana nih? Min ina'aini, daripada dua bejana, ada dua ember umpama. Ini yang suci yang mana di antara kedua ini? Wa qafi ahadihima, yang jatuh pada salah satu kedua bejana itu, ya, la bi aini, tidak dengan ainnya, najasatun, oleh najis. Wa zanna, maka menduga kuat, kullu syakhsin, oleh setiap orang itu, taharata inaihi, akan suci bejanaknya, fatawaddu'a, maka dia berwudu. Jadi dia mesti meyakini, paling kagak zanna. Zanna ini dugaan yang kuat. Menduga kuat bahwasannya air ini suci. Ya, enggak boleh dia ragu-ragu. Mesti yakin ini air suci. Kalau sekarang kan kita, ya, pakainya apa sekarang kita? Pakainya kebanyakan ember kecil di rumah, ya. Ya. Ember kecil pakai keran itu, ya. Ya. Jadi kita lebih, sebenarnya sekarang lebih aman. Jadi baknya ada di atas. Baknya ada di atas, lebih aman. Fatoharatu kullin minhuma sahihatun, maka suci tiap-tiap dari keduanya, ya, sahih. Fala yasihul udu, maka tidak sah oleh udu wal guslu, dan mandi bimustakmalin, dengan air yang mustakmal, ya. Air mustakmal, air yang sedikit kurang dari dua pula terkena habis bersuci. Dia habis buat bersuci. Wa mutaghayyirin, dan air yang berubah
takayyuran kasiran, dengan berubah yang banyak. Akhirnya berubah dengan berubah yang banyak. Umpama kita punya kolam, kolamnya gede tapi kejatuhan sabun, itu warnanya putih. Suka begitu ya, pernah ya? Ya. Itu kolam airnya warnanya putih, warna sabun. Ya, dulu saya pernah kayak begitu tuh, warna sabun. Wah, ini enggak bisa ini. Ya. Ini airnya berubah namanya. Harus diganti tuh air. Kecuali dikit doang berubahnya. Ya. Masih kategori nama air mutlak. Kalau udah berubah nama airnya, air apa nih? Air sabun. Ah, berarti sudah tidak boleh untuk berwudu, ya, bersuci, mandi, mama ini. Karena namanya udah berubah, air apa nih? Air sabun. Ya kan, begitu? Jadi ukuran tuh nama. Ya. Air apa nih? Nah, ini air bening. Ada sabun dikit doang sabunnya sih. Nah, itu masih air mutlak itu. Watasi'u yang ke-9, duhulul waqti, masuk waktu. Ya, jadi mesti masuk waktu. Ai fi taharatin. Nah, kalau ini masuk waktu ini fi taharati daimil hadasi. Pada bersuci orang yang senantiasa berhadas. Jadi orang yang senantiasa berhadas syarat sholatnya nambah. Nambahnya apa? Ini diantaranya adalah mesti udah masuk waktu, ya, baru dia berwudu. Kamu istihadatin, seperti orang yang istihadah, sama gitu juga. Termasuk daimul hadas. Jadi orang yang senantiasa berhadas kalau pengen wudu mesti masuk waktu dulu. Umpama nih orang kencing mulu, cer, biasanya udah tua nih mungkin ya, dadol, iya, kayak keran, keran kan dipakai mulu dol, iya, keran udah lama nih kita di rumah, udah berapa tahun, umpama gitu ya, itu masih dol aja, ngetes aja, kayak begitu dong. Ya. Makanya orang tua kalau ya begitu ya wajar, udah lama namanya. Ya. Wajar. Jadi bukan satu keaiban ya, wajar. Udah lama dipakai-pakai. Iya. Nah, kalau seperti itu dia wudunya wajib kalau udah masuk waktu. Kalau kita nih alhamdulillah masih normal kan ya alhamdulillah. Nah itu enggak apa-apa, sebelum masuk waktu kita wudu enggak apa-apa. Sama dengan orang yang istihadah. Orang perempuan udah tanggal 16 Mas, udah tanggal 16 dari awal dia haid. Maksudnya udah 16 hari. Udah 15 hari sampai tanggal 16 masih keluar aja. Itu namanya darahnya istihadah. Kalau wudu dia wajib sembahyang wudunya kalau sudah masuk waktu. Walau tatahhara qabla dukhulihi lam tasih, maka jika dia bersuci sebelum masuk waktu maka tidak sah. Kenapa? Li'annaha daruratu taharatu daruratin. Karena bahwa seni itu adalah suci darurat. Wala darurata qabla waqti, enggak darurat sebelum waktu. Kalau sebelum waktu udah wudu itu bukan darurat, namanya luas. Wala siru yang ke-10 al muwalatu. Ini muwalat wajib. Buat siapa wajib? Buat yang senantiasa berhadas. Kalau yang enggak senantiasa berhadas sunat aja. Ai bainal a'dha'i muwalat, berturut-turut di antara anggota-anggota wudu. Wal muwalatu, dan muwalat itu baina ajza'il wudu'il wahidi daimil hadasi, di antara bagian-bagian wudu ya, yang satu yang senantiasa berhadas. Wa hadzal qaidu, ini kait rajun kembali
lihatainil mas'alataini, kepada dua masalah ini, kama alimta, sebagaimana yang telah engkau ketahui. Wallahu a'lam bishawab.